lalu kita mengadakan press release mengenai kasus tindak pidana korupsi di Desa Rambawang, pelaksanaan proyek Jalan Besar Tani tahun 2017. Dan untuk lebih jelasnya lagi, Masih Pisus kan ada di sebelah saya, biar nanti Masih Pisus yang jelaskan. Pada Masih Pisus yang berpersilakan. Saya akan ceritakan bahwa pada tahun 2017 Desa Rambawang mendapatkan APBDES sebesar 1,2 miliar dan untuk melaksanakan bidang pembangunan desa dianggarkan sebesar 817 juta rupiah. Selanjutnya pada periode sampai dengan 16 Juli 2017 Kepala Desa Rambawang berinisial Saudara S bertempat di Desa Rambawang Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut menetapkan TPK Desa Rambawang untuk melaksanakan proyek yang terdapat di Desa Rambawang yaitu pembangunan jalan usaha tani dan menunjuk sedang Saudara S ini pula menunjuk Saudara VA sebagai pihak ketiga untuk melaksanakan proyek JUT tersebut. Namun dalam pelaksanaannya pembangunan JUT tersebut tidak sesuai dengan tidak selesai dan diduga terdapat penyalahgunaan anggaran dana desa akibat pekerjaan tidak sesuai RAB yang diduga berpotensi mengakibatkan kerugian negara sebesar 345 juta rupiah. Bahwa potensi kerugian negara tersebut adalah sebesar 345.371.534.14 rupiah. Selanjutnya, Kejaksaan Negeri Tanah Laut melakukan proses penyelidikan dan setelah ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, lalu kami menaikkan statusnya menjadi penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut nomor print 01/O/318/FD1/06/2020 tanggal 2 Juni 2020 tentang dugaan penyalahgunaan anggaran pendapatan belanja desa Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut dan setelah dinaikkan statusnya menjadi penyidikan kemudian dilanjutkan dengan proses untuk mencari dan menemukan tersangka. Setelah dilakukan proses pemeriksaan dalam tahap penyidikan, tim penyidik menetapkan dua orang tersangka yaitu Saudara S selaku Kepala Desa Rambawang periode 16 Juni 2017 dan Saudara VA sebagai pihak ketiga yang melaksanakan kegiatan tersebut. Bahwa hingga saat ini telah diperiksa 12 orang saksi termasuk Saudara S dan Saudara VA. Setelah ditetapkan menjadi tersangka, proses selanjutnya adalah melakukan penahanan selama 20 hari ke depan yang dapat dilanjutkan dengan perpanjangan penahanan selama 40 hari ke depan guna mempermudah jalannya proses pemeriksaan dan menghindari adanya upaya dari para tersangka untuk menghilangkan barang bukti dan melarikan diri. Pemirsa Media Masin Mas Group, demikian tadi Kejaksaan Negeri Tanah Laut melakukan press conference terkait perkembangan penanganan kasus tindak pidana korupsi proyek fisik yang merugikan negara sekitar 300 juta rupiah dan telah dilakukan penahanan terhadap kedua tersangka. Sementara ini tersangka ditahan ditetapkan di Kepolisian Resort Tanah Laut mengingat rumah tahanan pelihari mempersyaratkan untuk swab dan sementara ini dari dua tersangka masih menunggu hasil swab yang dipikirkan pada 3 hari ke depan baru diketahui hasil swabnya.